set jig yang kedua kita ada dari set jigging dari full Ryobi. Untuk jorannya yang kita pakai ini ada joran dari Ryobi Zeus Saber. Ini Zeus Saber ukuran 6,6, dua section juga. Dan untuk sambungannya itu tipe sambungan butt joint atau tipe sambungan bawah seperti ini untuk sambungannya. Ini juga sudah menggunakan tipe handle Japan style. Ini juga sudah menggunakan material full carbon. Untuk bagian ring guide beserta rail seatnya ini sudah support dengan menggunakan konsep Fuji. Tingkat kelenturannya, nah ini lumayan sedikit lentur, tapi ini memang sangat powerful sekali untuk dipakai mancing jigging. Kemudian untuk rail yang kita pakai ini ada rail dari Zeus 2HP. Ini size 3000 yang kita pakai. Rail ini menggunakan material lightweight graphite pada bagian bodinya dan juga rotornya. Untuk spoolnya sendiri sudah menggunakan aluminium spool, jadi tahan terhadap korosi. Dan reel ini memiliki gear ratio 5:1 serta 7+1 ball bearing. Nah, jadi untuk performa yang sangat halus, ini sangat rekomendasi banget. Set tackle dari Ryobi ini, kita menggunakan senar dari Ryobi Zeus Pro X8. Nah, ini tipe senar PE yang multicolor. Kemudian ini juga tipe senar yang sangat kuat terhadap abrasi. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas set tackle jigging atau mancing dasaran dari brand Kyoto. Kita akan lanjut pada bagian ketiga.